Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni dinul Islam. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Meneladani Kisah Kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat sederhana. Bahkan dalam setiap sejarah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat sempurna, pemimpin para umat, penguasa jazirah Arab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin surga kepadanya. Dengan status yang demikian tinggi dan terhormatnya, sesungguhnya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah dikabulkan oleh Allah maupun oleh umatnya. Dalam riwayat menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menawarkan emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Mekah. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mulia. Ia tidak pernah silau akan kenikmatan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih hidup yang sangat sederhana. Hal itu dicerminkan oleh jawabannya terhadap tawaran emas yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak ya Tuhanku, lebih baik aku kenyang sehari dan lapar sehari. Dan apabila aku kenyang, maka aku akan memuja dan memujimu. Dan apabila aku lapar, maka aku akan menatap dan berdoa kepadamu. Maka tak heran jika keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi dengan kisah-kisah yang sederhana. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menceritakan bahwa pada satu hari sahabat Umar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamarnya. Di sana terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terbaring dengan tikar yang kasar dan hanya berselimutkan kain sarung saja. Melihat itu, sahabat Umar menangis, tidak tega melihat kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, kenapa kau menangis?" Kemudian sahabat Umar pun menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasulullah? Sungguh sederhananya kehidupanmu, sedangkan raja-raja Romawi sangat bergelimang harta dan buah-buahan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tidakkah kau rela jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya menerapkan kehidupan yang sangat sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai para pemimpin umat mengingatkan kepada para umatnya agar selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafaratum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-'adzim. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambahkannya. Akan tetapi, jika kamu ingkar, ketahuilah bahwa sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Perlu diketahui bahwa saat wafat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta sedikit pun. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua hal, yakni Al-Qur'an dan hadis. Pada banyak kesempatan kerap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para umatnya agar tidak menjadikan kehidupan dunia menjadi tujuan hidupnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kehidupan di dunia ini bagai berjalan di hari yang panas, kemudian beristirahat sejenak, lalu pergi meninggalkannya. Jadi,
Islam adalah agama yang berlandaskan kesederhanaan yang tinggi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pengertian ini, kesederhanaan adalah sikap yang mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berlebihan dan tidak menghambakan materi. Jadi, seseorang dapat memilah mana yang baik menjadi perhatian, tenaga dan harta. Begitu sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki sifat yang kebijaksanaan, maka ia cenderung akan terbawa hawa nafsu dan terjerumuskan kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Jadi, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita teladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.